Ini adalah tips kalau kamu mau pitching ke publishers. Pertama, pastikan semua materi sudah siap, pitch deck sudah lengkap, semua video di embed. Untuk menghindari hal-hal di luar kendali kita, semua file kalau bisa sudah ada offline di laptop kamu. Berikutnya, kamu plan durasi dari pertama salaman say hi hello sampai dada-dada itu maksimum adalah 30 menit. Gunakan 1-2 menit pertama untuk ice breaking, coba cari bahan obrolan yang kira-kira bisa ngebantu kamu untuk connect lebih di level yang personal. Bisa ngobrolin soal game, soal berita yang lagi hot, soal event tempat di mana kamu bertemu, atau pakaian yang lagi dia pakai, or anything yang bisa membantu mencairkan suasana. Lalu ketika presentasi, maksimum kamu presentasi 10-15 menit. Jadi kamu punya waktu lebih banyak untuk diskusi dan tanya jawab. Design pitch deck kamu agar ada poin-poin yang bisa jadi hook dan memorable. Dan sisakan juga hal-hal yang bisa bikin penasaran sehingga kamu ada bahan ketika nanti follow up. Sisakan 5 menit terakhir untuk lebih kenal secara personal dengan orang yang kamu ajak ngobrol. Or kamu juga bisa cerita something yang lebih personal tentang diri kamu. Semisal kamu suka banget sama kopi dan kamu ngasih dia semacam oleh-oleh kopi favorit kamu. Dengan begitu, koneksi hubungan personalnya bisa lebih terbangun. Dan yang paling penting, jangan harap di meeting tersebut bisa langsung terjadi deal ya. Karena biasanya publisher tersebut harus mencoba gamenya, diskusi dengan timnya, baru akhirnya bisa memberikan tawaran deal. Ingat, dalam satu hari, publisher tuh bisa menerima puluhan pitching. Sehingga 30 menit ini menjadi sangat krusial dan harus kamu manfaatkan dengan baik. Semoga bermanfaat.